Jaksa Agung M. Prasetyo memberikan arahan bagi puluhan jaksa di lingkup Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Pengarahan ini untuk meningkatkan semangat pengabdian yang profesional. Jaksa Agung M. Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Kejati NTT sekaligus memberikan arahan bagi para jaksa di Aula Kejati di Kupang. Arahan ini pemirsa diberikan untuk memotivasi para jaksa untuk tetap bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat. Tampak puluhan jaksa dan kepala kejaksaan negeri yang tersebar di wilayah NTT hadir dalam kegiatan ini. Dan dalam arahan ini Jaksa Agung Prasetyo didampingi pula oleh Wakil Jaksa Agung. Kegiatan ini ditandai pula dengan penandatanganan prasasti dan foto bersama seluruh jajaran staf kejaksaan. Jaksa Agung M. Prasetyo berharap melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran kejaksaan NTT dapat selalu meningkatkan kinerja demi membantu dan mendukung pembangunan nasional termasuk menghadapi segala tantangan secara profesional. Kejaksaan dalam pilihan lain untuk melaratkan diri dengan perkembangan yang ada. Banyak tantangan, hambatan yang dihadapi tentunya itu menjadi topik yang kita bahas tadi.